Kemarin saya pernah upload video trik koin, di mana koinnya saya masukkan ke kotak kaca dan diikat dengan karet, lalu dibungkus dengan sapu tangan. Dan koinnya bisa tembus dari kotak kaca melewati sapu tangan. Dan hari ini saya akan main ulang trik ini, tapi pastinya di video ini akan ada sedikit berbeda. Kita langsung saja ke permainan. Ini adalah koin biasa, koin 1000 rupiah. Koin ini akan saya tanda tangan supaya tidak bisa lagi ditukar dengan koin lain. Karena hanya inilah koin satu-satunya yang diberi tanda tangan. Bisa dilihat, ini ada tanda tangannya. Lalu koin ini akan saya masukkan ke tempatnya. Tempat ini ada lubangnya untuk meletakkan koin ke dalam, dan ini kaca bening. Dan koin ini akan saya letakkan ke dalam tempat tadi, lalu ditutup dengan kaca bening satunya lagi, supaya koin tidak bisa keluar dari tempatnya. Lalu diikat dengan karet, supaya kaca bening ini tidak terlepas dari tempat yang telah menahan koin untuk tidak bisa keluar. Kita akan mengikat ke empat sudutnya. Ini terlihat jelas koinnya ada di dalam, koin yang telah diberi tanda tangan tadi. Dan koin ini akan saya bungkus lagi dengan sapu tangan merah ini. Ini adalah sapu tangan biasa, tidak ada yang mencurigakan dari sapu tangan ini. Sekarang koin dan tempatnya akan saya bungkus dengan sapu tangan. Terdengar suara koin yang masih ada di dalam. Saya rapikan dulu biar tempat yang mengikat koin tadi tidak ada ruang untuk keluar. Oke. Di tangan saya tidak ada apa-apa, dan saya akan meletakkan di samping dengan keadaan ditutup oleh kap plastik. Sekarang saya akan tunjukin satu barang lainnya. Saya akan memindahkan koin yang di dalam sapu tangan ke piringan ini. Ini kalau di dunia sulap dinamakan transportasi, memindahkan suatu objek dari satu tempat ke tempat yang lain. Terlihat tangan saya kosong, tidak ada apa-apa. Saya akan mengambil koin yang di dalam sapu tangan ini dulu. Koinnya sudah berhasil saya keluarkan. Ini koinnya. Dan koin ini akan saya masukkan ke piringan merah ini. Kalau berhasil, koin yang di dalam sudah berpindah ke piringan ini. Kita lihat dulu koin yang di dalam sapu tangan apakah masih ada. Di tangan saya ini tidak terdapat apa-apa. Ternyata koinnya sudah tidak ada di dalam. Kita bukain saja. Koinnya sudah menghilang dari tempat ini. Selanjutnya kita buka piringan merah ini. Piringan ini juga diikat dengan karet. Kita lepaskan dulu karetnya.
dan di dalam ini masih ada satu piringan kecil yang juga diikat dengan karet. Bisa dilihat, ini terikat oleh karet. Kita buka lagi, terputus karetnya. Dan di dalam piringan kecil masih ada satu kantung kain kecil. Kantung kecil ini juga diikat dengan karet. Kita lepaskan dulu. Di dalam kantung kecil ini terasa ada koinnya. Perhatikan baik-baik, jangan berkedip mata. Di dalam kantung kecilnya terdapat koin yang telah ditandatangan tadi. Permainan berhasil.